Tan Sri yang di-Pertua, nampaknya hari pengundian PRU ke-14 merupakan hari kiamat ataupun doomsday kepada Barisan Nasional. Itu kiamat bagi DAP. Kebenaran baru bangun tidur. Kebenaran sememangnya menakutkan mereka lah. Tan Sri Pertua. Ceras makan ubat belum? Sudah makan ubat ke belum? Sejak PRU ke-14, terdapat banyak perlindungan dan penyalahgunaan kuasa telah pun dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Dewan Bandar Kuala Lumpur. Saya kata hari kiamat kerana pada PRU ke-14, ke-13, Barisan Nasional telah gagal dalam mendapati undi, majoriti undi ini popular. Ini adalah wilayah persekutuan kan ni? Ada dalam wilayah kan ni? Ada tajuk kan ni? Tajuk. Tajuk apa ni? Ibu kota pula. Bincang lah Pak Tajuk. PN cuma memenangi dua daripada jumlah 11 kerusi parlimen. Butiran apa ni? Bagilah butiran apa? Di dua butiran buah berapa? Yang dimenanginya pun dengan majoriti yang paling tipis. Sudahlah. Tan Sri Pertua, tanya butiran apa daripada kau? Apa punya butiran tu? Dia pun tak tahu. Sejak PRU 13. Saya ingat ada mimpi lah. Banyak butiran skandal, apa daripada kau? Banyak skandal berlaku dalam Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL. Khususnya jualan tanah DBKL. Dan juga, Ceras, ni butiran berapa ni? Skandal, Ceras, skandal Yayasan Wilayah Persekutuan. Ahli yang berhormat yang berdiri itu, yang berhormat ceras, sudah dulu yang berhormat, duduk dulu yang berhormat. Ahli yang berhormat, kita berbahas, jadi biarlah Ceras berhujah, jangan sejak melanggar peraturan mesyuarat. Jadi kalau nanti ada tindak balas daripada sebelah, nanti selepas Ceras balaslah bahwa tidak ada apa-apa berlaku pun. Begitu cara membahas, bukan berteriak-teriak. Ceras-ceras, jangan terlampau provokasi Ceras. Semua adalah hakikat lah. Dan saya tweet yang dipertua. Sejak PRU ke-13, banyak skandal berlaku. Baik pun dalam Kementerian Wilayah Persekutuan DBKL, dalam soal jualan tanah milik DBKL, dan juga skandal mengenai Yayasan Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Menteri Wilayah Persekutuan sendiri yang mendapatkan konsesi-konsesi dan kontrak-kontrak yang lumayan daripada DBKL. Ya berbahan. Dato' Pandar sendiri adalah ahli lembaga dalam Yayasan. Okay. Saya cuma mengingatkan kepada Yang Berhormat, kalau ada tuduhan-tuduhan yang serius begitu, boleh saja dihujah di dalam dewan, tetapi itu merupakan satu abuse peraturan mesyuarat yang kita menggunakan, kita punya immunity. Jadi kalau ada benar tuduhan begitu, hujah saja di luar dewan supaya nanti orang yang kena tuduh itu boleh buat tindakan. Itu yang seadil-adilnya. Dalam peraturan mesyuarat kita, jangan bilang kita menuduh begitu secara keras. Untuk menyindir pun ataupun niat tidak baik pun tidak kita benarkan. Apalagi perkara seperti begitu. Tolong ceras. Saya, kata Tan Sri yang ketua, saya ingin mendidik perhatian di sini. Apa yang saya berkata di sini adalah kesemuanya benar dan tepat. Tan Sri Ketua, tanah-tanah milik DBKL telah pun dijual begitu banyak sehingga saya difahamkan tidak lagi ada tanah-tanah yang dimilik oleh DBKL lagi. Kalau tren jualan kepada kroni-kroni Barisan Nasional diteruskan, saya memberi misalannya, baik pun tanah hijau, tanah lapang, tanah tamat rekreasi,
tanah Padang Bola, tanah Medan Selera, tanah Pasar Awam, tanah kosong di tepi bulatan yang sibuk dengan lalu lintas, ada traffic, tanah velodrome, velodrome satu-satunya velodrome di Kuala Lumpur pun dijual. Tanah-tanah di mana jabatan-jabatan di BKL seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Elektrikal dijual kepada syarikat korporat ini dengan kadar harga di bawah pasaran. Teruknya sekali ialah jabatan-jabatan yang terpaksa berpindah ke tempat lain, kos pemindahan dan juga pembinaan semula mesti ditanggung oleh kerajaan sendiri. Walaupun tanah dijual kepada kroni BN sekadar yang rendah. Untuk makluman dewan ini, sepanjang tahun 2013 hingga Jun tahun ini, dalam tempoh 54 tahun bulan, tanah-tanah milik DBN telah dijual adalah 45 lot. Tanah-tanah ini semua tanah berharga prime land di pusat bandar raya. Dan dalam tempoh ini adalah sejak menteri sekarang memegang jawatannya sejak PRU13. Jumlah tanah yang telah dijual adalah mencapai 228.08 ekar. Dan tanah-tanah ini tidak termasuk tanah-tanah yang diberi milik kepada Yayasan Wilayah Persekutuan, tetapi digadai kepada bank dan kemudian dijual kepada pemaju dengan harga 2-3 kali lebih ganda. Dan saya berkata, ini satu skandal yang tidak boleh diterima. Saya ingin setahu saya, Tan Sri, selaku ahli parlimen wakil rakyat yang prihatin dan mendekati rakyat, untuk pengetahuan Tan Sri, ramai orang di Kuala Lumpur, warga kota, sekarang tidak menganggap Menteri Wilayah Persekutuan ini sebagai yang berhormat menteri, tetapi menteri yang berkorup. Ini bukan niat jahat saya. Ini adalah ungkapan dan tanggapan orang ramai. Eh, Bapak, ini butiran apa ya, Bapak? Ini satu tuduhan. Berlakunya begitu banyak skandal yang tidak dapat dijelaskan oleh Menteri yang berhormat. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Dato' Pandat. Ali yang berhormat, Ali yang berhormat, Ceras, duduk yang berhormat. Ali yang berhormat, saya mau Ali yang berhormat tarik perkataan bahwa menuduh yang berhormat yang berkenan korup. Kena itu adalah tuduhan yang keras yang berhormat. Kasih, duduk. Saya semua membayangkan ungkapan dan tanggapan. Tarik balik, tarik balik. Persepsi orang ramai. Tarik balik. Jangan bising. Ini adalah diantara saya dan Ceras yang berhormat. Saya bercadang yang berhormat. Yang berhormat menteri boleh menjalankan satu kaji selidik yang berhormat. Untuk yang berhormat tarik balik yang berhormat. Saya tidak boleh benarkan. Sukarlah ditarik balik karena secara ini adalah tangkapan orang ramai. Yang berhormat. Impression mereka. Yang berhormat. Saya ada soalan. Tarik balik yang berhormat. Ini bukan saya yang menganggap. Yang berhormat. Ini dianggap oleh orang ramai. Jangan berdolak dali dengan saya, kecuali yang berhormat tidak mau berhujah, saya akan arahkan yang berhormat untuk keluar daripada diwan. Celah. Tan Sri, saya nak celah. Yang berhormat yang lain, sila duduk. Yang berhormat Ceras, yang berhormat telah menjadi yang berhormat begitu lama. Tidak akan tidak tahu peraturan mesyuarat. Kalau saya benarkan tuduhan itu, bermakna semua hujah pun boleh dilontar di sini alam parlamentari. Saya tidak boleh benarkan yang berhormat. Kalau yang berhormat tidak mau berhujah, jadi yang berhormat tidak menarik balik, saya akan arahkan yang berhormat keluar. Supaya orang lain boleh berhujah. Bolehkah saya menerima ruling ini di bawah protes? Yang sebab berhormat, ini bukan anggapan saya. Yang berhormat, itu adalah dalam peraturan masyarakat kita, sangkan jatuh tidak boleh yang berhormat, apalagi menuduh. Menuduh seseorang ahli yang berhormat yang tidak ada bukti yang jelas tidak boleh.
Okeylah, saya menghormati Tan Sri Speaker. Saya tarik balik perkataan menteri yang berkorup dengan menteri tidak ada integriti. Terima kasih. Yang berhormat, kalau menarik balik hujah itu tidak ada kondisional. Itu peraturan mesyuarat kita. Jangan berdulak dali dengan saya yang berhormat. Kalau tidak ada alternatif, tidak ada yang berhormat. Ayat alternatif saya, ayat itu tidak dapat di. Tidak ada yang berhormat. Kalau meminta maaf tidak ada condition untuk minta maaf. Ayat itu tidak dapat yang berhormat yang lain, tolong jangan bising. Ini antara saya dan Ceras. Ini soal peraturan mesyuarat. Itu sebab dalam diwan kita address kawan-kawan kita dalam sebagai hal yang berhormat. Mesti berhemat, berbahas boleh saya benarkan, tetapi jangan sampai begitu. Ceras, mau berhujat terus kah ataupun mau saya arah keluar? Datang, masa dah tutup. Jadi bermakna ini, I take it, tarik balik tanpa condition. Mana yang bermakna? Belum lagi saya buat ruling. Mau berhujat terus, kalau mau berhujat terus, bermakna saya terus. Saya sudah tarik balik dan Hansard akan merekodkan apa yang saya sebut tadi. Terima kasih. Sudah habis beruja? Sudah, okey. Sebelah. Siapa di belakang lenggung ini? Di belakang lenggung, siapa yang berhormat? Titi Wangsa, sila. Hah? Setia Wangsa, sila. Ilakan menggunakan perkataan-perkataan